Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tujuan proyek kita hari ini,
Kalian dapat terampil ke dalam sayur dalam menumbuhkan kecintaan terhadap sayur lokal ya seperti kamu tadi. Kalian videonya.
Seperti biasa, buat tubuh media tanam dengan campuran tanah dan pupuk kandang ataupun kompos perbandingan 1:1. Lalu isi media polybag 1/40 dan ditaburi pupuk NPK. Bila sudah ditaburi pupuk, maka siramlah pupuk dengan air. Setelah disiram, lalu isi lagi media sampai penuh. Dan jangan lupa diratakan. Bila sudah diratakan, lalu siapkan benih kangkung yang sebelumnya telah direndam dengan air selama 24 jam agar nantinya kangkungnya cepat tumbuh, dan diamkan selama 4 hari. Bila sudah 4 hari, biasanya kangkung akan tumbuh contohnya seperti ini, dan jangan lupa dibuka penutupnya. Setelah itu, lakukan lagi penyiraman. Untuk cara perawatan tanaman kangkung, cukup siram setiap pagi dan sore hari agar nantinya tanaman kangkung cepat panen dan cepat besar. Dan seperti itulah cara menanam kangkung di pot atau polybag dari biji. Sekian dan terima kasih. Bisa dipahami? Bisa. Jadi nanti Pak Guru mau bagi kelompok, jadi 3 kelompok. Sekarang sudah terbentuk 3 kelompok ya? Yeay. Kelompok 1 ke tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Oke. Kita bersiap-siap semua. Kita keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Habasia SPD, nah, beliau juga ikut dalam proses P5 ini. Ayo kita lihat. Oke. Coba kita lihat panennya. Ayo. Oke. Ini proses mereka sedang melakukan proses pemilahan, pembersihan, kemudian dibagikan kepada guru-guru di sekolah.